like, komen and share, dan subscribe Bapak, Ibu, Saudara, Saudari adalah kontribusi positif Bapak, Ibu, Saudara, Saudari kepada channel ini dalam prosesi berdirinya Universitas Mandeling. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang mengingat dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 1 Ketentuan Umum Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Direkomendasikan kepada jurusan teknik lingkungan, fakultas teknik sipil, dan lingkungan Badan Formatur Universitas Mandailing, Badan Formatur Universitas Mandailing. Agus Salim, Sarjana Teknik BIN Abdurrahim Nasution, pendiri Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih.